Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati mu'allif wa hadrati kitab insya'alim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa sholatuhu wa salamuhu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadrotal mutaramin fi Qur'an al-Karim. Dumateng sedaya jajaran Dewan Pembimbing, Dewan Pengasuh dari Jamaah Hasanah On Air ingkang tansah kawula hormati. Yang terhormat jajaran kepengurusan mulai dari Bapak Ketua sampai Ibu Wakil Ketua beserta seluruh anggotanya yang saya hormati, tidak lupa seluruh jamaah Hasanah On Air ataupun jamaah lain yang bergabung pada pagi hari ini yang sangat saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini, yaitu kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa dipertemukan kembali, yaitu dalam rutinan pengajian kitab Minhajul Abidin. Mudah-mudahan di dalam pertemuan kita nanti senantiasa menjadikan sebab, menjadikan wasilah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan karena ilmu yang bermanfaat ini pula bisa menyebabkan, bisa menjadikan kita semua menjadi orang yang bisa selamat, selamat di dalam dunia dan selamat di dalam akhirat. Amin, amin. Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Suantan ikulah jelas, nopo jelas. Idhar, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sampun. Soale di sini semalaman hujan terus ngambil dan diwau ajeng subuh. Ini Bapak, pundi-pundi jawab ini. Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu meneruskan di dalam kitab Minhajul Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa matana fi asrarihi wa fi ulumihi fi tarihi amin darul alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal istijalu wa taraki fil biri fa innahu salatu al-mufawwidatu lil maqasid al-muqiyatu. Wa amal istijalu anapun utawi kesusu wa taroki lan munggah fil biri ing dalam kebagusan iku fa innahu mongko setuhuni istijal iku al-khislatu munggah al-mufawwidatu kang gawe pot gudang lil maqasidi maring pira-pira sejo al-muqiatu kang nibaake fil ma'asi ing dalem pira-pira maksiat fa inna minha mongko sak temeni iku saking khislah abdu pertelo apa tun bahaya arbaun kang papat ikhdaha utawi salah sijine bahaya iku ayat syidal abid manzilatan fil khair ayat syidain donejo sopo abidu wong kang ibadah manzilatan ing panggonan fil khair ing dalem kebagusan wal istiqomati lan istiqomah waya cedai jalan yen to nemen-nemen ni sopo wong farugama ya sak jilu angkini kesusu sopo wong uto abid finai liha yang dalem merkoleh mangzilah walai salan ora ono sopo opo dalika menggono-menggono istri jal ora ono iku bimatiha yang dalem waktu ni Nailiha. Seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Minhajul Abidin dawuh Imam Ghazali di sini yaitu masih meneruskan tentang empat hal tadi bab yang lalu. Empat macam hal, yang keempat macam hal ini bisa merusak ibadah, bisa menyebabkan hati kita menjadi hati yang seperti, yang keras seperti batu. Dan juga selain bisa menyebabkan hati yang bisa keras, di situ juga ada kebalikannya, yaitu bisa menyebabkan hati yang lembut dan beribadah dengan sungguh-sungguh atau mukobarahnya. Nah, yang mana di antara hal-hal yang bisa menyebabkan terus pulau panjenengan ibadah teng Gusti Allah, yo sholat, yo poso,
yang ibadah sunnah lainnya kayak sedekah, zakat itu wajib, ataupun ibadah-ibadah lainnya yang kaitannya berhubungan dengan peribadahan kita terhadap Allah. Di dalam peribadahan kita terhadap Allah, niki mengke ibadah kita bisa rusak, ngoten lho kalbe. Jadi ngibadahi awake dhewe iso rusak dalam artian iso ora oleh ganjaran, yo iso kita tidak mendapatkan apa-apa. Yang kita dapatkan hanya lelah dan capek. Jadi ngalor ngidul ngitan ngulon awake dhewe ngibadah tenanan tapi oleh mek kesel. Orang nambahi hati jadi resi, orang nambahi hati jadi halus atau jadi lembut, tapi malah menjadikan regete hati. Soalnya arep piye piye niku wong ibadah sing diterima karo Gusti Allah mergo ati ini. Lele ati ini kula panjenengan sami ngibadahi ini panggah reget enak penyakit hati niku ngibadah jelas mboten muni lillah. Lek ngibadah ndak muni lillah berarti ngibadah yo mek diarani syukur ngibadah. Yo salat wis pokoke jenenge salat ngoten tok. Salat ngoten tok ngedek di bahasane teng mriku iqomatis shalah. Bahasane dawuhe kula panjenengan kan nglampahi salat di situ harus iqomah ngoten. Perintah-perintah yang ada di situ menggunakan lafaz iqomatis shalah. Di menggunakan mendirikan salat. Jenenge wong ngetekne salat, penake omong kuwi padha wong ngetekne omah. Wong ngetekne omah itu dasare yo kuat. Karepe pondasine kudu kuat. Yo kudu ngerti wong gawe omah kuwi bahane saka apa ae. Ngoten lho ya. Gawe omah engko daro bahane. Nggak omah soko kertas. Ini nggak omah apa gambar omah. Ya ngerti malian. Nggak omah kok kertas. Ini berarti ya nggak ya apa gambar. Jenenge wong sholat podo. Jadi kudu dasare kuat. Karena dasare kuat yaitu kita mengetahui syarat dan rukunnya sholat. Hati ini kudu berusaha eling Allah. Hati ini berusaha selalu ikhlas terhadap Allah. Kudu ngerti rukun sholat. Iki termasuk rukun, iki termasuk syarat, iki termasuk sesuatu yang membatalkan sholat. Nah niku. Jadi wong ibadah niku lek khususnya sholat itu harus iqomah. Jadi dalam artian kita mendirikan rumah itu betul-betul rumah yang kokoh. Rumah sing pantes digawe, ngoten lho ya. Omah kuwi lek pantes digawe, omah lek pantes dinggoni. Yo penake omong lek udan yo ora udanan, lek panas yo ndak panasen. Soale omah lek ndak pantes digawe wal di sawang niku gendenge ndak genep omo lek gendenge ndak genep jelas temboke bolong-bolong bolonge dipangan renget apa piye padha karo ibadah ngoten iki ibadah nggih ngoten semuanya harus sambut. Dadi lek salat pokok syarat rukuni genep. Ngoten nggih, atine berusaha ikhlas
Poni pemenggih merupakan ibadah yang dianjurkan, yaitu yang merupakan iqomatis sholat. Nah, ibadah sing dianjurkan seperti itu. Di situ ngibadah kula panjenengan kaya omah sing bolong-bolong, dalam arti ini dipangarenget selosowe ambruk. Niki podo dawuh Imam Ghazali di sini sama, yaitu bahwasannya beberapa hal niki ndadekne atau sehati ndadekne ngibadahe ndak tenang. Yang kemarin disebutkan yaitu diantaranya hasud, iri hati. Bab iri sudah selesai. Jadi bab iri sudah selesai, dilanjutkan yaitu istiqjal. Istiqjal niku artinya tergesa-gesa. Jadi wong ibadah, wong ibadah kuwi lek susu kuwi yo enek sing api, yo enek sing gak api. Ngoten lho. Enek sing api, enek sing gak api. Contone sing api, wong niku lek poso, mbah poso sunah, mbah poso wajib, niki disunahne istiqjal saat berbuka puasa. Wes pokoke kudu ndang buka lek wis wayahe buka, ngoten lho. Jadi engko kok durung wayahe buka ngene disunahne kondang buka, durung wayahe buka wis buka lek. Niku berarti mboten disunahne, niku tidak diperbolehkan. Nah, lek wis wayahe buka niku kondang buka walau kana. Penak amung senajan hanya meminum air yang manis atau makan makanan yang manis. Jadi niku diantarane sing disunahne. Sehingga oleh niku mengke salat, kaya to salat kesusu. Maksudnya ke susu di situ nanti dijelaskan di sini istiqjalnya pokok ndak oleh ke susu, tidak boleh tergesa-gesa. Istiqjal atau tergesa-gesa lek wong Jawa ke susu itu merupakan salah satu penyegah atau bisa menyebabkan sesuatu yang menjadi lodang utawa godang utawa kosong terhadap tujuan kita yang sesuai. Jadi istiqjal kuwi, istiqjal itu merupakan perbuatan yang bisa mencegah dan bisa membuat pekerjaan tersebut itu malah menjadi godang atau menjadi kosong yang sesuai dengan harapan kita. Benar yang omongnya itu, istiqjal wong lek kesusu. Niku malah kadang dengan tergesa-gesanya kita, kita tidak mendapatkan sesuatu. Jadi malah akhir pot kosong. Contohnya kita tergesa-gesa, semisal di situ kita mau buka usaha, uang arep buka usaha ke susu. Wes sing penting aku ndang buka usaha, mbo usahane iki ndak delok-delok. Oh, usaha di daerah sini itu kok misalnya kita jualan nasi enggak didelok, prospeknya enggak didelok. Entah aku terus jelas sego nyatune desa sego pecel atau sego punten atau yang lainnya niki enggak didelok prospeknya.
Wes pokoknya dodol orang jelok latar belakang ini. Wes pokoknya pengen dodol, pengen nyambut gawe. Kesusu ngono doae lah akhir tenan. Ya nyatu nggone ning duwe sosok kok didodoli panganan. Jeneng wong desa iki senengane masak dhewe, ndelalah ndak teh payu. Nah, iso-iso nggo nyalane Gusti Allah. Gusti, Gusti, kula wis berusaha. Berusaha nyambut gawe contone dodol kok yo ndak payu. Jane piye to Gusti? Apa perlu dukun to lah malah ngoten iki. Sajane apa perlu dukun ben laris? Enggak perlu dukun lah niku nyatu posisi ndak pas ngoten. Wong desa kok dodole panganan. Sing umume wong desa kono kuwi kok ndelalah ora tahu jenenge tuku sego, ora tahu tuku panganan. Yo ndak pas. Beda lah di tengah kota, ngoten nggih. Beda di tengah kota berpikir, "Oh, aku madhe dodolan ngene." Soalnya ning kota itu cenderung pagi itu orang sibuk. Akhirnya daripada masak pilih, ngoten nggih. Daripada masak pilih beli. Engko bengi wis kesel nyambut gawe daripada masak pilih tuku. Nah, ini lho, niku berarti enggak kesusu lek usaha melihat situasi dan kondisi. Soale uang lek kesusu niku mengge malah lek nggone dodol kok contone dodol bau nanti malah tidak akan mendapatkan hasil motor ngarepe. Soale nyuwun sewu ngeten. Di dalam kita beribadah terhadap Allah, kula panjenengan ibadah ning Gusti Allah, mbo salat, mbo poso, niki mesti bakal digodha karo setan. Ngoten nggih. Mesti bakal digodha karo setan soale setan kuwi nyatu gawe ting oleh enak menungso niku ngibadah. Setan itu wataknya watak watuk wahingi setan kuwi pengin golek bondo wong den terjerumus ning neraka. Jadi setan kuwi watak watuk wahingi ngoten niku. Arep piye-piye yo bila iso menungso kuwi mlebu nek neraka. Soale wis njaluk izin ning Gusti Allah. Setan wis njaluk izin ning Gusti Allah. Begitu setan dikeluarkan dari surga karena watake setan sing takabur sombong. Tidak gelem sujud ning Nabi Adam mergo diperintah karo Gusti Allah. Akhire ditokni. Lah sadurunge ditokni njaluk izin ning Gusti Allah, selama di dalam dunia kuwi la iso arep njaluk menungso didadekne bolone. Soale sing ngetokne dhewe kuwi bapake menungso. Dadi penak amung balas dendam. Ngoten lho. Balas dendam niku nyuwun sewu tiyang niku lek balas dendam niku bisa turun menurun kaya niku lho. Kaya setan. Stop. Pokoke bapake goro-goro bapake. Wah, kok ditokne kok sepatu titen ono. Lek sampai enek sing ibadah ampun mlebu swarga. Tak godho piye ampun carane ben gak ibadah. Ojo, oh, di tenono, mengjelamar koyok mengetikawak di barang-barang. Rumah saku kape yapi. Ngunu jan bapak yang megel nih, umpomo. Setuno, gelem nompo. Gelem nyawangnya belas, enggak gelem. Di tenono, malah ngotong. Nah,
di antara ini godaan setan. Setan di dalam menggoda manusia, di dalam ibadah. Ini pun mesti loh ya. Jadi wong ibadah ini pun mesti ngoten niku. Mboten namung sholat tok. Mboten masalah sholat tok. Ngaji podo mawon. Jenengan ngaji. Ndelalah niku ning ati Allah. Ngaji sing diomongne bab ati. Ngaji sing diomongne kok bab setan neles. Gak masuk blas, gak masuk blas. Ngaji sing diomongne wong iki lek maca surat Yasin, wong lek maca ngene, wong lek maca ngene iki masuk surga lah. Ngono kuwi jenenge ngaji. Kuwi jenenge tenanan lek kuwi. Ngono. Ya lek wis ngomongne ya lah. Wong ibadah kok angel. Wong ibadah kok kudu njogo ati barang. Jenenge wis piye ngono kuwi lah umpama. Iku jenenge wong tidak mau berpikir. Tidak mau berpikir lek ngibadah niku mboten namung salat tok. Ngoten iki. Ngibadah niku akeh. Ora mikur salat, ora mikur poso, ora mikur zakat, ngaji utawa muruhi ngaji, utawa gelem belajar ngaji. Lho niku termasuk ibadah. Ngoten iki. Tapi lek tergesa-gesa, tergesa-gesa semisal menilai ngaji kok ngono kae wis jelas ndak penak. Ngaji lek ngomongne ngono kae wis jelas penak. Ya seolah-olah apa-apa ngoten. Soale sakjane kita itu mau terasa atau tidak mau terasa, sadar utawa ndak sadar, niki kita diganggu oleh setan. Kita diganggu oleh setan. Sebab ngene wae setan wis njaluk ning Gusti Allah lek bakal nggodho menungso. Ya karo Gusti Allah, iya lek kowe iso ya ganggune. Sajane menungso itu ya wis diwehi sesuatu hal yang lek cara penek omong Gusti Allah wi lek wong saiki wis positif thinking enggak iso ganggu Ibnu Adam. Pokoke selama Ibnu Adam kuwi lek ngibadah tenanan, ngoten. Sajane Gusti Allah iki karo makhluk sing rupa menungso iki sajane betul-betul saya. Sampai setan njaluk ngono kuwi karo Gusti Allah yo lek iso ndak apa-apa. Penae omong niku wis disombong iki dhisik. Karo Gusti Allah wis ora apa-apa lek iso. Sombong dhisik pikir kari lho niku kadang wong gabruk kan ngoten. Kadang wong gabruk, kadang wong anu sombong dhisik engko dipikir kari. Tapi lek Gusti Allah niki nyombong awake dhewe memang membanggakan ngoten. Soale lek nggodha setan kuwi oleh mengganggu setan iku lek atine menungso niku resi. Atine menungso niku iso nata ngibadah, enggak mungkin setan arep iso ganggu. Lah di antarane ngoten iki. Di antarane godaane setan niku lek enek wong ibadah, contone arep ngaji wis kene omong. Contone arep ngaji. Delalah setan niku. Niku pertama setan itu godaan pertama mencegah. Karepe nyapa to kok njajak ngaji. Mboten. Nyapa lho sing ngaji wong sing ngaji kae sing ngaji wong sepuh lho suarane ndak jelas ndak enak kok njajak ngaji ngomong mbok lek ngaji karo kae ae to tening lho niku jenenge piye ampre carane ben ndasi do ngaji ngoten lho penak ngomong. Wong pengen ngaji kok ndelalah digodha setan. Niku yo ngoten. Ngapa to njajak ngaji? Umpama ngoten. Niku kok ndak malah kesel. Li
jinggu utawa lek jalinggu jajak nyemak kitab. Lek orang jajak nyemak kitab kok jajak maca kitab. Wes pesan. Niki pertama langkah setan kula iso wong aja ibadah. Mpamu ngaji aja sampai gelem ngaji. Mpamu sholat, piye carane pindah situ sholat. Setan ini nonton itu. Jadi memang usahanya sampai segitu. Wis pokoknya piye carane pindah situ sholat. Nah, lewat sholatan, lewat diganggu, dicegah. Niki jawab menungso. Lah kok awakmu arep nyegah aku ngaji? Lah kok awakmu arep nyegah aku sholat? Ya ndak iso sing butuh aku. Ngaten nek. Sing butuh aku ibadah, sing butuh aku. Sholat sing butuh aku dudu Gusti Allah. Ya Gusti Allah ora butuh karo sholat awake dhewe. Sing butuh sholat ya awake dhewe. Jadi gue harus nyegah, ndak iso, wis to, ndak iso. Akhirnya setan kalah. Jadi gue, ini sing pertama nonton lu. Tapi jenis setan, nonton lu. Jenis setan itu tidak mudah putus asa nih gitu. Padahal itu pernah ngomong ini api nonton lu ya. Jadi ya pakai ini api setan lu. Setan itu tidak mudah putus asa. Itu kalau uang ngerti nih. Kadang uang niku dicoba lek menungso lho nggih. Lek menungso niku kadang dicoba ndak ndi duit. Utawa ndelalah obah saobah ndak bener umpama. Niku kadang wis putus asa. Muen ndak kena, ngono ndak kena. Nyambut kaya ngene ndak berhasil. Nyambut gang ini yang tidak cocok ngalah us karuan karuan itu sudah usah nyambut gang bu matenu ini pula menungso tapi lek setan boten setan itu selalu berjuang gigih tapi berjuangnya setan ibu eleh matenu jadi setan gue berjuangnya ini untuk menjerumuskan manusia pindah situ ibadah. Tapi menangi ini gue tidak mau berputus asa. Tidak gelem setan putus asa, tidak gelem. Lewis ngono, ngerti nih. Lewis dijak ibadah, dicegah, kok menungso iso ngalahne keinginan setan. Setan tidak putus asa. Awes, malah ngerti setan. Iya, gue ngibadah. Ngerti nih. Gue ngibadah. Kamu ya wes kue sholat tondang kau non salat, mohon lek bisi setan ya wes kau non tak salat di tengah-tengah salat lo mohon lo maksudnya setan muncul male di tengah-tengah sholat itu setan metune lah kayak menganu lo lek memasak tuh mau tengah yun dan ceket-ceket aye. Gue salah gak mateng lo, soalnya gue yang buat tinggal salah, gak berudik gak mateng, toh, ayo keinginan, mau sholat itu penting syarat rukunnya 8 bus ya lo, nah apa jajak mikir busuk, nah, itu setan mateng lo, jadi ngajak istijah, ke susu. Kesusup mergonul dikarepe setan sing ngoten niku niku tidak diperbolehkan. Karepe kudu dicegah ngoten. Jangan sampai kita termasuk istijab. Niku memang setan ngoten niku. Jadi akhirnya mergo kesusu utawa ngaji njenengan wae ngaji umpama setan kuwi mang nyegah terus kemudian kesusu bisa ngaji ngone wis cukup wile ngaji rau sambut balik ini wis ngone lho lah gue daripada suwi-suwi malah lah wis gak penak weng gue wis semak ngajak wis ngang wis ngang cepet yang bomo di saat ngaji Quran ngerti lho ya
lekas penak-penak elek maca delalah setan itu ya ngoten lek ngudo. Njang sabdo selak ngene lah. Ku jeneng istijal. Setan ndak mau berputus asa. Lah terus karo menungso seandainya menungso niku iso ngalahne istijal karo kowe ndak susu. Ya lek muni nyabot kok dadak susu. Lah wong aku sholat. Iki aku melonggarkan waktu. Memang sudah saya persiapkan. Mergo tak persiap nih, mulai aku hilang senangan lagi ibadah. Ratus tak suwi-suwi pol sampai keliwat batas umpomo. Tak suwi-suwi ah tahiyate ping pindho. Ngoten. Umpomo maksudnya tahiyat akhir wis sampai selesai tahiyat neh suwi-suwi lho. Niku beda. Jadi jenenge lain itu taswib mendi-mendi. Sejal niku. Niku memang taswib nggih termasuk niku mungkin gayane setan ngoten. Jadi tidak mencegah, kemudian setelah mencegah itu tidak tergesa-gesa istijal. Mungkin bar niku sampai taswib mendi-mendi. Nah, terus lek wong iso ngalahani setan, kemudian sing paling akhir setan niku mengke. Wes sing paling akhir bena omong gangguan setan sing paling akhir lek wes dicoba piye-piye kuwi delalah wong e panggah basa api setan iku lho ya ta, malah ngono. Jan sampean iki jan wong tok tenan. Lek muni ibadah masalah ngeten khusyuk tenang jan khusyuk tenang tawadhu tenang yo suwi tenang malah ning ati ya to kelawan to aku lek muni ibadah jan tenanan iso khusyuk iso wes pokoknya jen pokoknya wes nyakuin nah ngetem malen pokoknya wes ngumpul jen teplo anu ini ya aku wes pokoknya lagu ngibasai jen tengah ini jeneng itu jadi membanggakan nama niku jereng diomongin nih gue nih uang mungkin wes diomongin gue nih uang niku jenengnya dia atau pamer. Saya harus diomongin uang contoh nih. Hah, nyatu ya aku loh kan, uang. Nyatu ya aku loh kan, mangi loh. Enak uang. Dan uang gue kepepet butuh duit. Ya menurut aku pingsan nih. Tapi omongin itu memang didasari kalau pamer. Jadi mereka memang aku mesani yo wis jan tak wae dhuwit sak juta cuma-cuma kan. Nah, aku mesani wis apa bahasane ngoten. Padahal dia ndak kloso lek dia ini gorila. Jadi wis diomongne ning nggone menungso niku baru dinamakan rika. Lek sik ning jero ati membanggakan nama le dhewe sok niku jenenge ujub. Niku membanggakan namanya sendiri, tidak diceritakan ning wong. Ngaku-ngaku behnya dia aku, tapi tidak diomong wong. Ya, niku sing godha setan ngoten soalnya. Jadi kalau setan ini digawe ngoten, digawe ngoten. Jadi digawe nyatu yo ibadahmu nyatu yo apik tenanan. Kowe tak cegah yo ndak kene. Tak pengundi-undi ya ndak kena. Tak pengkesusu ya ndak kena. Es nyatu ya jalan nabi tenangnya. Nyatu ya dijerumus nih ono malian. Jadi dijerumus nih. Nyatu ya tenang. Tapi akhirnya hati nih. Oh nyatu ya aku. Loh malian ngoten nih. Nyatu ya aku. Wah, aku ki wong pinter ngaji. Oh, aku ki wong pinter. Niku ngomongnya hati, ngerti? Seurung diomongin gue nih wong liya,
ikuti arahan ujub ina alhamdulillah seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niku arane niku sampai koyo ngoten. Jadi mboten mencegah tok, mboten kesusu tok, akhire awake dhewe dibombong. Penamu kan koyo cah cilik ya ngoten. Jadi koyo cah cilik. Dianggapnya malah koyo cah cilik. Ah, cah cilik diomongnya tuh sama nih jan pinter lho dia ngomong. Sama nih lho beh jan pinter, nggih dolanan lho pinter. Ya, walaupun dolanan yang di rumah, kabeh lebet nyatu ya pinter, tenan. Ya, jenis ini jerumus, ini apa ngelam, ya ngerti lah. Nah, menungso ini ngerti kadang, jerumus ini setan ngerti. Cuma kadang menungso ndak kerasa. Tapi lek menungso niku mangke. Terus lek kula panjenengan saged ngalane setan niku lek dijak ujug, dijak membanggakan ngamal. Niku ning atine awake dhewe yo. Walah. Nyati yo piye yo. Wong kabel iki kok bersih. Sing gawe ibadah, sing gawe menungso ibadah iso tenang, iya sebab Gusti Allah ngeri hidayah ning lah iki mik bermerga jare Gusti Allah. Sing penting aku berusaha. Wes setan bingung nih ngomong ya. Jadi dia iso nompo kabeh itu pemberian Allah. Semua itu hidayah, semua itu maunah minallah. Soalnya nyuwun sewu tiang niku lek betul-betul ngibadah. Sing ibadah ikhlas karo Gusti Allah iki memang jati embel yo apa-apa blas ngoten. Endene ujube blas, endene riya blas. Nyati yo memang murni karena Allah tok. Boleh nek liyane kok diarani aku wong sedhik ibadah nggih mboten. Ben diarani umpama jeneng pas slekep ngaji ben diarani aku wong slekep ngaji. Mboten. Pokoke yo hanya karena Allah. Jadi uang ibadah niku lek betul-betul murni karena Gusti Allah iku sampai koyo ngoten niku. Segala sesuatu minallah. Akhirnya karena itu merasa dari Allah timbul di dalam hati selalu bersyukur terhadap Allah. Ngoten. Jadi timbul kebaikannya bertambah, bertambah bersyukur. Alhamdulillah, walaupun ngaji hanya sebentar, walaupun sholat sunnah hanya 2 rakaat. Alhamdulillah aku bisa mlakoni. Ngoten. Wis piye carane ndelalah. Ngoten. Pokoke merasa itu pemberian dari Allah. Dengan kami bersyukur. Nah, niku lek kula panjenengan ibadah murni karena Gusti Allah niku. Kembali oleh godo setan niku wau. Ngoten. Yang sesuai dikatakan Imam Ghazali wonten bab istijab tergesa-gesa niku terkait tergesa-gesa atau istijab niku dari Imam Ghazali fa inna minha tabdu afatun arbaun. Sebenarnya orang yang tergesa-gesa wong sing istijab wong sing kesusu ibadah ke susu itu sebenarnya akan memperlihatkan, akan menjadikan keempat bahaya. Jadi akan ada empat macam.
semacam efek samping daripada tiang istiqja. Jadi efek sampingnya wong sing kesusu, wong sing istiqja, niki di sini ada empat bahaya nih, utawa madorote, utawa afate, wong sing kesusu itu ada empat. Yang pertama ayat suda al abid manzilata fil khair wal istiqomah wa yastahidu farubama yastajilu jineliha walai sazali wabi wabi walai sazali karpe ngeten karpe sing diwocone wau sakjane benae omong maksude wong sing ibadah ning Gusti Allah. Maksudnya wong-wong sing gelem ibadah ning Gusti Allah, wong-wong sing gelem nyembah ning Gusti Allah, ini maksudnya memang pengen berusaha menjadi lebih baik. Karena wong ngabih utawa seorang yang beribadah itu memang pengennya itu menjadi orang yang lebih baik atau bisa menjadi orang yang lebih istiqomah. Jadi iso jadi wong api, bisa beristiqomah, dan sungguh-sungguh bayat setelah itu, dan sungguh-sungguh memang ingin menjadi orang-orang yang seperti itu. Jadi orang ikut cita-cita tok memang sampai berusaha mendapatkan yaitu derajat atau kedudukan menjadi orang yang baik atau bisa istiqomah. Tapi farubama yastajilu finiha, tapi terkadang kalau orang itu tergesa-gesa, kalau orang itu tergesa-gesa di dalam ingin memperoleh derajat khair wal istiqomah, ngoten iki. Pengin oleh derajat ngono kuwi kadang malah tidak mendapatkannya. Wa laisa dzalika fi waqtiha. Soale belum waktunya, ngoten. Jadi kadang ngoten nggih. Kadang wong niku lewis ibadah, bener-bener ibadah niku ingin mendapatkan derajat yang lebih baik, bisa istiqomah dan bersungguh-sungguh, itu seandainya tergesa-gesa di dalam mendapatkan derajat tersebut dan belum waktunya dia mendapat derajat tersebut, maka fa'imma ayasaru wa yai'asu fayat surupu al istihad fayuhramu tilkal manzilah fa'imma ayasaru lan ono kalana yento kendu sopa abid wa yai'asu lan luwasake sopa abid fayat surupu mongkonuli tinggal sopa abid al istihad ya'ing istihad nemen-nemeni fayuhramu mongkotin alim-alim soko abid tilkal mangzila opo tilkal mangzila tu mengkono-mengkono derajat karpeten jadi lewong sing ibadah abid niku niate memang abid itu memang berusaha sungguh-sungguh mendapatkan agar termasuk orang yang baik di hadapan Allah, orang yang selalu istiqomah di dalam beribadah. Tapi kalau tergesa-gesa, ini nanti bukan malah mendapatkan derajat tersebut. Itu fa'imma ayastagiro ada kalanya. Ngeten malian. Mergawangnya ke susu, mergawangnya tergesa-gesa durung wayai. Mungkin ayah mau ngoten nggih. Durung wayahe kok siwaya-wayahne. Ngoten. Ben ayah mung durung wayahe gajian.
kok wis diwaya-wayane berarti karepe bon ngoten lek ning mriki. Jadi durung wayahe gajian kok wis bon nggone bose. Niku mungkin adalah wayah gajian duit entek, entek ndak karuan. Jadi di saat wayah gajian dia butuh duit untuk yang lebih bermanfaat, mbah ngopeni keluarga nih, mbah pokoknya sesuatu yang lebih bermanfaat. Mergo dia ke susu di jimu disik, dan jimu itu tidak enak manfaatnya, akhirnya dia malah tidak oleh atau tidak iso ngawai sesuatu yang bermanfaat untuk keluarga. Ini aku contohnya. Jadi contohnya karena tergesa-gesa niku malah menyebabkan tidak mendapatkan derajat baik dan tidak bisa istiqomah. Kulek tiang susu, kados tiang sholat nih wau. Tiang sholat lek dibudo setan, kok manut karo setan. Dikon ke susu bena emang ustah sing cepet ae lho. Mau sholat sing penting saat rukun dilakoni. Saking cepetin, delala fatihah ndak diwoco. Ngomong, saking cepetin lali ndak niat. Berarti sholat itu salah tidak sah. Jadi uang pengen sholat sah, berkotor bisa-bisa, malah tidak sah. Niku efek samping utawa madorote uang sing istiqjal utawa uang sing tergesa-gesa itu malah bisa menyebabkan atau bisa menjadikan keinginan kita yang baik itu malah tidak akan tercapai. Soalnya dengan tergesa-gesa niku wau. Seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan dari Allah, mudah-mudahan kita mendapat hidayah dari Allah, agar kita menjadi orang yang beribadahnya betul-betul ikhlas karena Gusti Allah dan bisa mengalahkan godaan-godaan setan seperti istijal tersebut. Amin, amin, Allahumma. Amin, ya Rabbal Alamin. Seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Karena sudah jam 6 lebih, tenggel kok jam 7 lebih, jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup, seperti biasanya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yabini amu yuka fi masjidza. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina bi jamil awal wal afat wa taqdilana bi jamil hajat wa tukallimuna bi jamil syai'at wa tarfa'una bi intiqal sarajat wa tuballighuna bi aksar jamil khairat fi hayati wa fi mamat. Allahumma bi haqqi la ilaha illallah inna nas'aluka imanan zaima wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa batin ala al-bala isyadura wa waladan sholiha wa sholihata wa imunan al-khiyar wa amalan maghula wa rizqan halalan tayyiban barakah wa bilhusnil khatimah wa bilhusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya, apabila ada benarnya, memang semata-mata Allah, dan apabila ada salahnya, itu dari saya pergi. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamith thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.